Wih, ada. Wih, nggak kena. Kena. Wih. Wih. Ditunggai kawannya, Bi. Halo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini kita mau coba casting hampala lagi di spot andalan kita seperti biasa ya. Yang kemarin tuh ada anak sungainya ngalirnya deras, tapi sesampainya di sini Mas Bro, kita cukup kaget ya melihat kondisinya. Biasanya kan, nih ya, tuh kan tanda lah kawan-kawan ya, kan spot ini. Biasanya itu kita mancing dari pohon pisang sana dan tembakan kita itu ini anak parit ini ya. Ini biasanya kan ngalirnya deras sekali ya ke sana ya. Tuh, ke sana, tapi sampai di sini paritnya sudah ditimbun, Mas Bro. Karena mungkin posisi air dari sungai masuk ke lahan sawit. Jadi paritnya ditimbun. Asli udah rata ini. Sudah tidak ada lagi gul-gulan air seperti biasanya nih ya. Di depan kita ini. Tapi ya mau kayak mana lagi, Mas Bro? Kita udah sampai sini, kita langsung aja coba siapa tahu ada rezekinya. Untuk set peralatan seperti biasa ya. Ini dia, saya tuliskan aja agar lebih jelasnya nih. Kali ini kita pakai spinning ya. Oke, gitu aja. Kita lanjut Mas Bro. Oke, one cast, Pi. One cast, Pi. Gak nyangkut. Wih. Alhamdulillah. Oh, lepas mata pancingnya satu, Pi. Wih. Masih ada. Oh, alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah ya Allah. Enggak ada. Enggak ada. Oke Mas Bro, alhamdulillah ukurannya ya enggak berapa besar dibanding yang kemarin itu ya. Cuman udah layak mana nih? Jos. Lanjut. Kita coba di sini Mas Bro ya. Di sana tadi udah saya coba lama enggak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Entah masih pigi dia mungkin. Coba di sini dulu. Wih, ada. Wih, nggak kena. 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 Allahu Akbar. Wih, kirain nggak kena, cuy. Di bawah kesangkutan ini. Kirain nggak kena, Mas Bro. Edan. Oh, nggak gerak coy. Trek pi. Teman kita datang. Trek pak. Iya. Woi. Wih, Pi. Taruh itu. Tengokkan kamera hidup enggak? Hidup. Wih, lepas mata pancingnya satu. Bunyi tek gitu dia. Woi, enggak mau gerak, coy. Sabar, Bang. Biar ini aja. Wih. Tengok lengkungannya itu. Besar berkali nih, Bi. Pancingmu dulu, nanti naik ikannya belit. Angkat aja dulu ya. Oh.
pingin nengok ikannya loh. Bawa ke semak-semak. Wih, gila coy. Bukan lebih. Ayo udahlah, ngalahlah, ngalah. Gak mau ngalah dia. Wih. Dan ini apanya ini? Dari kali mas bro. Pankes bro, enggak. Hah? Pankes. Pankes? Baru sampai aku duduk. Lempar. Kayak enggak kena tadi. Deg-deg-deg-deg gitu. Rupanya langsung jebrut. Ngeri kali. Sedap ya? Wih, sedap kali, Bi. Agak ngeri ini, Bi. Takutnya lepas. Sakit lah. Tak kalau lepas. Naik dia. Ini harus agak dikendori. Nanti dia ngembat ini. Enggak besar kalinya. Wih. Enggak besar kali mas bro, cuma perlawanannya. Besar lah. Besar. Besar alhamdulillah. Wih. Wih. Ah. Oke, dah tegak lagi. Wih, ini rupanya pelakunya mas bro. Wih. Woi, Hedan 1,5 kilo di tangan, ya kan? One cash ya asli, gila tarikannya coy. Karena memang arusnya juga luar biasa. Kita balik dulu topinya, biar agak preman sedikit. Huhui, alhamdulillah, asli mas bro ya. Tempat pertama tadi udah kita coba sekitar ada 28 menit kalau lihat dari video. Beberapa kali rekam istirahat nggak ada. Jadi kita utuskan untuk pindah kemari cari titik baru. Oh, pohon pisang tetap sama, tapi beda area. Yang ini agak jauh ya. Alhamdulillah mantap. Oke, kita coba di sini mas bro. Ini pohon pisangnya tepat di kamera yang ada di hilir kita tadi. Kita nembak lubuk ini ya. Siapa tahu masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, gak kena mas bro, gak kena. Woi. Alhamdulillah strike lagi mas bro. Wih. Strike lagi bi. Wah tipis. Wih. Ditenggak kawannya bi. Iya ya. Tipis. Wih. Dia tenggakannya lagi. Iya. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah mas bro ya. Ini aslinya lama.
Wih, tapi nyampak sendiri tadi kan. Waktu dia di atas merutak, apa merontak, ada kawannya yang nyambari. Wih, berarti masih banyak mas bro. Masih ada kawannya. Alhamdulillah, ukurannya gak terlalu besar, cuman dah lumayan ya, kayak panen. Oke, jos. Kita coba di sini mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Swap track. Oke. Wuhuu. Wih. Jerit nih. Kecil kayaknya nih. Ini kalau hampala tanggung gitu dia. Jedutan pertama yang ngeri. Wuhui. Di pohon pisang situ masih panas mas bro. Jadi kita berteduh di bawah pohon sawit ini. Wah. Baiklah. Ih. Jangan kerumput. Wuih. Joy. Wuhu. Main juga babi. Oi, alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Bro. Ini dia. Ih, besar nih. Ya lumayan lah, setengah kilo up. Up-nya ya enggak tahu. Oke, jos. Wih, alhamdulillah. Coba lagi. Ah, nyasar lah mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dikintirkan, kurang jauh lemparannya. Oke. Oke. Alhamdulillah. Oi. Kasar ini kayaknya. Huhui. Pi. Wih. Lepas mata pancingnya satu. Coy. Alhamdulillah. Wih, agak lumayan ini. Sekitar 9 on atau 1 kilo mungkin ada ya. Terasa agak kasar tariannya, cuman perlawanannya luar biasa. Oke. Okay. Alhamdulillah. Jos. Berkah air naik lagi nih, Mas Bro. Mantap. Oke, kita coba di sini. Panas sekali, cuy.
Enggak, Be. Iya, strike. Aduh. Ah, moncel, Pi. Ya ada, Pi. Eh, kena baung, Be. Ahai. Baung. Kena baung, Mas Bro. Cuman kecantol. Ah. Ya. Kecantol, Mas Bro. Waduh, duh. Ini bekasnya yang ini apa ya? Moncel ya? Eh. Nah, itu. Hai. Alhamdulillah ya, ukurannya juga lumayan ini. Aduh. Oke. Mantap kali. Yang besar mati, Mas Bro. Karena memang karungnya sama ikannya, panjangan ikannya ya. Oke, coba cantol. Udah dari nol itu. Bentar, oke, dari nol. Oke, ini coba dicantol. Oke. Taksiran 1,5 tadi. Wih. Kan, lihat tuh. 15,75. Pas kan, 1,5 kilo. Oke, untuk yang lainnya masih hidup ya. Tuh. Nih, kita letak di parit, kita ikat. Karena takut mati juga tadi. Ini dapat benang tadi. Ukurannya gak besar-besar, paling ya 0,5 kiloan gitu. Tuh yang satu tadi lah. Tuh, nah tuh. Tuh pukulan sekitar 9 on 1 kilo mungkin ada itu yang itu. Dan tadi ada baung juga ya dalam karung. Oke, gitu aja Mas Bro. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa Mas Bro, ditunggu video kami selanjutnya. Strike gabus, strike hampala. Dan mudah-mudahan bisa dapat strike toman untuk selanjutnya. Oke, gitu aja. Salam strike dari Riau Mas Bro. Mantap. Marah. Sepin, marah. Sepin. Sepin, cukup.